Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend untuk sahabat otomotif.net ya, dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat berakhir pekan bersama keluarga, bermalam minggu ria, nanti malam ya, sekarang weekend. Jadi hari ini belum proses lelang, seperti biasa kan hari Sabtu nih. Ini kita update aja nih untuk unit-unit nanti yang bakal di lelang besok. Ini agak sore cuaca ya. Tuh di sana ada kanter-kanter. Tuh ada juga yang baru datang. Terus kita ke arah sini ya. Di arah sini ada passenger-passenger dan oh Triton yang 2018 kemarin Pak Bos itu dilelang dengan harga di angka 150 jutaan. Navara ini juga dilelang 140 jutaan nih Navara. Dan untuk Pajero itu kemarin kan sempat ini harga kemarin ya. Harga kemarin yang tak bilang. Pajero kemarin kan sempat 290 juta ya. Dan itu nggak terjual, kemudian harganya turun 285 juta. Dan kita update lagi sekarang. Ternyata unitnya masih ada di sini ya. Untuk Pajero-nya tuh tahunnya 2018. Nah, kita update aja semuanya. Kalau masih ada di sini biasanya belum terjual, dan kalau belum terjual biasanya harganya bakalan turun. Yuk kita cek dari depan ini sampai ke belakang sana, kira-kira unit apa aja stok yang ada di Kare di Pekanbaru. Perkara besok dilelang enggaknya, yang penting kita update aja ya. Jangan lupa share, subscribe, tongkrongin di channel otomotif.net. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita berada di Balai Lelang Karedi, tapi harinya belum proses lelang. Wih, anginnya semeripit Pak Bro. Ya, belum proses lelang. Kita update aja. Lelangnya masih besok di hari Senin ya. Dan kita update aja semua unit ya, maupun truk maupun passenger. Dan untuk Wuling Convero, silate jepat-jepat iki. Wuling REV ini tahun 2023 Pak Bos. Ini kemarin dilelang 201 juta belum terjual. Kayak mobil-mobilan ya. Waduh, interiornya jen rapi banget ya. Wuling REV. Ini tahunnya 2023. Dan belum terjual ya sampai saat ini. Oh, di belakang ada bangkunya juga. Nih, belum terjual 201 juta. Kalau ini Avanza nih baru masuk banget nih. Warnanya sih kelabu Pak Bos. Untuk di barisan ini masih unit yang kemarin itu lelang nggak terjual, ini lelang nggak terjual. Ini belum lelang, ini kemarin yang 27 juta. Ya. Ada Brio, ada BRV, HRV. Ini HRV, dan kalau untuk yang Luxio ini baru masuk Pak Bos. Ini kemarin kalau nggak salah sempat masuk ke sini, tapi belum sempat lelang udah keluar dan sekarang masuk lagi. Lebih itu, wis mlebu, urung sempat apa-apa wis metu neh. Terus ribuan diesel di sini, ini kita update ya. Terus ada pickup nih lelang juga kemarin nggak terjual, 70 plat BG karena tahunnya 2021. Kalau yang di sebelahnya L300 belum ya. Triton belum. Ada Suzuki R3 juga belum. Honda Jazz itu tahun 2005. 60 juta belum terjual. Manual ya. Triton, Pajero. Kalau Pajero sama Triton di belakang nih belum lelang semua. Ini Avanza baru masuk. Ya, ini pada baru masuk semua. Ada XL7 tipe hybrid nih. Iki lo Avanza iki. Api iki Pak Bos. Cuman yo kuwi urung lelang iki ya. Dan ini L300 nih tahun 2023 115 juta. Masih ada harga kemarin. Ini harga yang kemarin tuh. Masih harga yang kemarin. Terus ada
Mobilio Innova Diesel pickup. Di sebelah sini ini dua unit nih, udah lama banget di sini belum lelang-lelang nih. FE74 dan HDX, keduanya rekomendasi. Yang di sini barisan Pajero sama Reborn Diesel Pak Bos nih. Ini ya. Dipantengin aja ini Pajero tipenya yang Dakar tuh. 4x4 matic ya rata-rata. Dan belum dilelang semuanya, tapi kita update aja, siapa tahu besok lelang. Untuk alamat lengkap di Jalan Bima atau tepatnya di samping Rumah Sakit Prima. Karedi Pekanbaru di Google Map ya. Itu aja gampang cariannya. Yang di bagian sini. Ini tipe exit nih kok beda banget ya. Lampunya udah Pro-G Pak Bos. Ya, yang tipe exit lampunya Pro-G ini Triton nih beda sendiri nih, cuman belum lelang ya sayangnya. Ada Reborn, kita ngelihat ke belakang. Barisan belakang juga banyak. Nih. Pajero Land Cruiser-nya ada di sebelah sana. Tuh di sebelah sonono, Land Cruiser tuh. Tahun 2012. Ini 90 jutaan. Sigra tahun 2020 yang 1,2 ya. Tuh. Triton-tritonnya ada di sebelah sini tuh. Baris sana juga ada Pajero-nya. Tuh, wes tinggal pilih yang mana ya. Ini Innova Solar semua nih tuh. Innova Solar kan. Sampai ke arah sana. Cuman sayang belum lelang sekarang, tapi belum tahu besok ya, hari Senin. Kayak kemarin tiba-tiba yang nggak kita pikir nggak lelang, tatonya harganya langsung muncul. Harga masuk lagi ya, nggak kebagian aku Pak Bos. Ini kemarin nggak sampai 200 juta nih, bensin 2018. Nah, ini ada bocoran, BRV ini dilelang besok ya. Ini tahunnya 2024 atau nggak 2023 versi yang manual. Ini dilelang kalau nggak salah sekitar 150-an juta nih Pak Bos. Ini manual ya. Lumayan loh si Anyar. Terus ada pickup 2 unit ya. Oke, langsung kita lihat di barisan depan. Kita lihat dari belakang tadi. Kira-kira ada apa ya? Avanza sama Xenia, ini Xenia di. Banyak baru masuk Pak Bos. Ya, Avanza sama Xenia. Ini untuk kantor-kantor ini, yang ini belum lelang. HDX, tapi ada unit HDX baru masuk lumayan bersih. Ini 2009 ya. 117 kemarin. Masih ada di sini belum terjual. Kemudian ada Ragasa nih, di samping ini Ragasa 80-an kemarin belum terjual, ini tahun 2006. Ini Avanza-Avanza semua tuh. Tuh. Loh, Avanza-Avanza KB toh. Dutro udah lelang nih, Dutro yang sini semua udah lelang semua nih. 200 jutaan. Ya, untuk Dutro. Ini hampir rata-rata sih 200 jutaan untuk Dutro ini. Kanter Pak Bos, ini kalau cari box, ini rekomendasi dari Automotive Net ya. Ini rekomendasi, unitnya cakep, masih low kilometer ya, cuman keterangan STNK tidak ada. Tenang, kalau lelang tuh gak usah takut kalau BBKB gak ada, BBKB pasti ada. Kalau gak ada BBKB tidak bisa dilelang Pak Bos. Ya, itu memang hukumnya, gak ada BBKB gak bisa dilelang. Terus ini kantor-kantor masih ada kesini lagi. Nih. Kanter ada Dutro, ada kanter ada Dutro. Yup. Baru nanti kita muter ke sana ya. Kemudian untuk di barisan sini ini ada Sigra Triton 2018 GLS 150 jutaan nih. Untuk Navara 2018 140 jutaan. Ini Yaris Matic ya. Ini Yaris Matic harganya kemarin berapa tuh? Lupa aku. Besok pasti dilelang lagi nih Matic. Ini tahunnya tahun 2010 kalau nggak 2011 nih. Untuk Innova Reborn warna putih ini 2018 di bawah 200 juta ini. Triton 150 jutaan 2018, masih Navara. Terus ini
tahun 2018 ACPS dengan harga di angka 75, Mas Ian. Oh ya, Terios Pak Bos nih. Ini 2023 untuk Teriosnya. Masih belum sold out ya. Kemarin 190 nih. Untuk Pajero Sport tahun 2019 285 dari 290. 285 kemarin belum terjual. Bisa jadi besok turun lagi. Datsun 65 juta tahun 2018 pajak hidup nih Pak Bos. Ini Triton, ini Pajero, nah Innova yang menurut saya bagus. Ini rekomendasi nih kalau Pak Bos mau. Ini tahun 2018. 203 juta ya. Tahunnya 2018. Navara, Pajero Sport, Triton. NMR Pak Bos 234, ini masih di angka 200 lebih ya untuk Dutro. Yang murah yang mana nih? Ini Canter tahun 2008 DAM, ini yang harga masuk Pak Bos 100 juta lebih sedikit cuman ini ya untuk yang ini kemarin 200-an juta, ini 200-an juta belum terjual. Nah kalau NMR ini sudah lelang juga, ini 150 juta besok ini kayaknya nih, aku dengar bocoran tadi 150 juta ya. Untuk tahunnya kayaknya tahun 2022 ini. Cuman kondisi mobilnya ora-orep ya, tidak hidup. Nah, ini yang baru masuk. Katanya ada baru masuk tahun 2023 nih. Ini baru masuk nih. Ya. Ini katanya sih ori semuanya. Besok kalau udah keluar harga baru kita spill ya. Ada Dutro. Ini juga kemarin sempat lelang bekas angkut ayam ya. Dan itu belum, itu juga belum. Untuk barisan sini Avanza Pak Bos ya. Tadi kan belum kita lihat nih barisan sini. Ini Avanza, Calya, Xenia, XL7. Ini barisan sini semua. Ini mobil pickup-pickup ya. Ya, mungkin itu aja update unitnya ya. Besok yang mau cari Avanza atau Xenia dipantengin aja. Karena di hari Senin ini besok bakalan dilelang. Ya Pak Bos, oke sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.